Hai, Assalamualaikum. Baiklah, hari ini saya nak share dengan korang projek baru di mana saya membeli sebuah van untuk jadikan share van. Tengok macam mana cantik kita van tu. Kalau korang nak tengok, korang kena stay tune dengan saya. Saya dengan dia nak pergi ke bengkel tu dan pergi tengok van yang saya beli tu. Baik tak baik? Baik. Kita tengok lagi. Let's go! Alhamdulillah, kita dah sampai. So, kereta pun saya sebenarnya tak nampak dah dekat mana sini kereta kan. Okay, kita punya kereta. Wow. Tada. Okey, ini dia saya punya projek terbaru. Kita akan buat caravan daripada Inform ni. Saya dapat kereta ni kondisi dia macam ni lah. Dan cat dah mengelupas. Tapi part semua ada. Dia punya part semua ada. Orang yang berminat untuk buat sebuah caravan, kalau boleh carilah van Imacom ataupun van yang tinggi yang boleh beli. Nampak sekali sendiri ni kat dalam dia. Ni kita boleh buat kat sini katil, kat sini kitchen, kat sini toilet. Banyak benda. So korang kena tengok. Yang tengok saya punya video ni sampai habis, mana daripada mula kereta ni macam ni sampai menjadi caravan. Kenang misi menang, jangan banyak sembang. Engkau memang pandai sembang, lidah bercabang. Engkau selalu kaki gay bang, terbang. Hey bang, lu gay bang. Kita nak bawa kereta ni pergi ke bengkel. Kita nak towing. So kita hantar ke bengkel untuk repair dia punya enjin dulu. Pejamkan mata, bisik ke jiwa. Aku harus tabang. Ya, mereka kaki kutuk, kaki kejam. Mau kamu makan dalam keyboard warrior. Hati jangan sampai jadi hitam. Pejamkan mata, bisik ke jiwa. Aku ada dia. Engkau cemoh, engkau keji. Tapi aku masih di sini. I'm see the same OG. Whatever that may be. Okay. Imacom pun dah naik dekat atas towing. So sekarang kita menuju ke bengkel untuk repair dia punya engine, kasi boleh start. Lepas tu baru kita buat modifikasi dalaman. Sekarang ni Dian makan. Okay, kita tengoklah apa yang akan terjadi dengan Imacom saya nanti. Alright. Okay, kalau korang nak tengok boleh start ke tidak van ni, kita tunggu next episode. Dan saya akan share dengan korang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.